akhirat kelak, ahli sholat akan membawa pahala sholatnya, ahli puasa akan membawa pahala puasanya, ulama dan ahli ilmu akan membawa pahala ilmunya, ahli Al-Quran akan membawa pahala tilawahnya, sementara ahli sedekah akan membawa semua pahala ahli sholat, ahli puasa, ahli ilmu dan ahli Al-Quran. Kenapa? Karena dengan hartanya dia telah membantu tersebarnya ilmu, dengan hartanya dia telah membantu pembangunan atau renovasi masjid, tempat ahli sholat melakukan sholat, tempat ahli ilmu mengajarkan ilmunya, tempat para penuntut ilmu belajar dan bermajlis. Dengan itu dia meraih pahala orang-orang yang sholat, orang-orang yang mengajarkan ilmu dan belajar serta bermajlis ilmu. Dengan hartanya dia memberikan makan orang-orang yang berpuasa, dengan itu dia meraih pahala orang yang berpuasa. Dengan hartanya dia telah mencetak serta menyebarkan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Semua pahala mereka akan diraih oleh ahli sedekah. Wallahi, demi Allah, kelak di akhirat ahli sedekah adalah orang-orang yang bahagia dengan pahala sedekahnya, pahala besar yang dia tidak sangka-sangka. Allah Azza wa Jalla berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Betapa besar pahala bagi mereka yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamaratin min qasbin tayyibin, wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyibah, wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi, thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithlal jabal." Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Allah akan memelihara dan mengembangkan pahala sedekah tersebut, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara dan membesarkan kuda kecilnya, hingga kelak di akhirat tiba-tiba dia melihat pahala sedekah sebesar gunung. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah, Allah Azza wa Jal tidak melihat seberapa besar yang kita sedekahkan, namun Allah melihat ketakwaan hati kita. Ketika kita berkorban di jalan Allah sekecil apapun itu, Allah akan memeliharanya, Allah akan mengembangbiakannya menjadi besar, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Untuk itu, berinfaklah, berikanlah sedekah dari harta kita untuk membantu saudara-saudara kita, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, membantu guru-guru kita yang berjuang menyelamatkan akidah dan mencerdaskan umat, membantu mereka para tenaga medis di tengah wabah ini, membantu mereka para relawan sosial yang berada di garis depan dan rela meninggalkan keluarga yang mereka cintai, yang bahkan mempertaruhkan kesehatan dan jiwa mereka untuk menolong sesama. Saudaraku, ambillah bagian. Jangan pernah ketinggalan, jangan pernah menyesal ketika orang-orang bahagia dengan pahala sedekahnya, sementara kita hanya meratap penuh sesal. Na'udzubillah min dzalik.